Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Chang Yajun. Hari ini kita mau masak mie goreng. Ikuti kita selanjutnya. Hari ini kita mau masak mie goreng ya. Bahan yang kita siapkan ada wortel, bawang bombay, dan ini apa? Seledri, sawi atau cai sim, terus ada udang, 2 telur, terus ini minyak, mie kecil-kecil atau mie lidi, mie ancien. Mari kita potong bahan-bahannya. Wortel dipotong dulu, dipotong panjang-panjang. Kalau udah selesai, kita lanjut. Terus kita lanjut potong daun seledri. Potongnya disamain dengan wortel panjang-panjang atau pendek-pendek ya, potong pendek-pendek sesuai selera masing-masing. Dan lanjut potong bawang bombay. Terus kita potong daun cesimnya. Daun cesimnya udah saya cuci bersih ya. Lanjut kita tumis wortel, bawang bombay, tumis sampai harum. Terus kita masukkan gagang cesimnya, karena gagangnya kalau masak agak lama dikit. Terus dilanjut masukkan telur. Telur langsung kita aduk-aduk sampai matang ya. Terus aku tambahin minyak sedikit karena telurnya agak kering, kurang minyak. Daun seledrinya kita masukkan ya. Terus kita aduk-aduk sampai matang. Terus aku masukin kaldu jamur. Terus kita masukin udangnya, karena udangnya lupa. Diaduk-aduk sampai udangnya agak mateng ya. Terus kita masukkan kecap dan mie. Terus ditambahin kecap manis sama kecap manis tambahin secukupnya, terus dikasih merica bubuk sekucuknya juga. Terus diaduk-aduk sampai merata ya.
不要一次吃那么多，不要怕。他的口罩放哪里？ Enak banget makan es krim bersama papa. Papa. Es krim enak. Papa.不要一次吃那么多，那么快。他的口罩放哪里？ 这边。Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih ya sudah menonton. Bye bye.